Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Tentunya masih dengan Wira yang akan membacakan sebuah cerita horor dengan judul Pesugihan Kawin Kontrak, Janda Pencari Tumbal. Seperti apa ceritanya? Gak usah panjang lebar lagi, mari kita mulai ceritanya. Pada tahun 2019, di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, hiduplah seorang pria sederhana bernama Kang Anto. Orangnya biasa saja, gak terlalu pintar, tapi dia punya mimpi besar. Pengen kaya raya, tapi gak mau repot-repot kerja keras. Setiap kali ada obrolan soal bisnis atau peluang usaha, Kang Anto selalu ketawa dan bilang, "Ngapain pusing-pusing? Duit banyak ya bisa datang dari mana aja, asal tahu caranya." Suatu hari, Kang Anto nongkrong di warung kopi sambil ngobrol sama temannya, Pak Jono. Disitulah dia pertama kali dengar nama Bu Sarinem. Pak Jono cerita kalau Bu Sarinem ini gak sembarang orang. Meskipun udah tua, ada yang bilang dia punya pesugihan aneh. Siapapun yang berani menikah sama dia bakal langsung kaya raya dalam waktu singkat. Bukan cuma dapat duit, tapi bisa punya mobil baru, tanah, atau apapun yang diidamkan. Syaratnya cuma satu. Setelah beberapa waktu, orang itu harus siap bayar dengan nyawa. Kang Anto penasaran, tapi ada rasa ragu juga. Masa iya? Gitu doang bisa kaya, Pak? Kayak tipu-tipu? Gumamnya sambil ngelihat mata Pak Jono. Lah Kang, aku sih gak tahu pasti. Tapi ada beberapa orang yang udah nyoba, beneran kaya, tapi gak lama kemudian mereka mati misterius. Jawab Pak Jono sambil berbisik-bisik. Tapi ya duitnya beneran ngalir dulu Kang. Cuma ya gitu, konsekuensinya serem. Mendengar ini Kang Anto mulai mikir-mikir. Di satu sisi dia tahu resikonya seram, tapi di sisi lain, kesempatan kaya raya ada di depan mata. Duitnya bisa ngalir tanpa harus capek-capek kerja. Dia ngebayangin gimana enaknya hidup dengan duit banyak. Beli mobil baru, rumah bagus, tanah luas, apalagi yang dia mau. Malamnya dia terus kepikiran soal itu. Kalau emang beneran, kenapa enggak? Hidup kan cuma sekali. Nikmati dulu, urusan akhir ya nanti. Pikirnya sambil tiduran di kasur. Akhirnya, setelah seminggu terus mikir dan nanya sana-sini, Kang Anto memutuskan, dia mau ketemu sama Bu Sarinem. Dia siap buat ambil resiko. Demi mimpi jadi kaya, lagi pula, pikirnya tau banyak orang di desa yang kerja keras, seumur hidup, gak jadi apa-apa. Ini kesempatan besar dan dia gak mau melewatkannya. Dengan keyakinan setengah-setengah tapi penuh semangat, Kang Anto pun siap menjalani perjanjian yang ditawarkan oleh Bu Sarinem. Demi harapan jadi orang kaya, tanpa harus susah payah lagi. Beberapa hari kemudian, Kang Anto akhirnya bertemu dengan Bu Sarinem. Mereka bertemu di rumah Bu Sarinem yang agak terpencil, di ujung desa. Rumahnya besar, tapi kesannya angker. Penuh tanaman liar yang tumbuh di sekeliling. Kang Anto yang biasanya berani jadi agak deg-degan juga saat langkahnya mendekati pintu depan. Bu Sarinem muncul dengan pakaian tradisional dan dandanan yang masih rapi. Meskipun umurnya udah kelihatan tua, wajahnya masih terlihat terawat. Senyum di wajahnya misterius, bikin Kang Anto merinding setengah mati. Tapi dia pura-pura santai, meski keringat dingin udah mulai muncul di lehernya. "Jadi, kamu sudah siap, Kang Anto?" tanya Bu Sarinem dengan nada suara yang pelan, tapi tegas. "Iya, Bu. Saya udah mikir matang-matang. Saya siap." Jawab Kang Anto mencoba sok tegar. Tanpa banyak basa-basi, Bu Sarinem langsung membawa Kang Anto masuk ke dalam rumah. Mereka nggak pergi ke ruang tamu, tapi langsung menuju sebuah ruangan di belakang. Ruangan itu remang-remang,
hanya diterangi lilin kecil di sudut-sudutnya. Di tengah ruangan ada meja kecil dengan kain hitam di atasnya, dan di situ udah ada beberapa lembar kertas yang kelihatan usang. Bu Sarina menatap Kang Anto tajam sambil bilang, "Ini adalah perjanjian kita. Kalau kamu tanda tangani, kamu akan mendapatkan kekayaan yang kamu inginkan. Mobil, tanah, semua yang kamu mau. Tapi ingat, ada konsekuensi yang harus kamu terima." Tanpa pikir panjang, Kang Anto langsung mengambil pulpen yang disodorkan Bu Sarinem. Dia gak sempat baca panjang-panjang isi perjanjiannya, tapi dia tahu ada satu hal yang pasti. Ada nyawanya sebagai jaminan. Mungkin suatu hari nanti dia harus bayar dengan nyawa, tapi gak jadi masalah bagi dia sekarang. Pikirannya sudah terbayang-bayang sama kehidupan mewah. Mereka pun melaksanakan pernikahan secara sederhana. Gak ada penghulu, gak ada saksi. Cuma ada mereka berdua dan perjanjian gelap yang baru saja dia tanda tangani. Setelah selesai, Bu Sarinem hanya menatapnya sambil tersenyum lebar. "Mulai sekarang, kamu adalah suamiku, Kang Anto. Nikmatilah hidupmu selama kamu bisa." Kang Anto merasa aneh, tapi dia gak peduli. Dia pikir yang penting adalah harta yang bakal dia dapatkan. Dengan senyum puas, dia pun meninggalkan rumah Bu Sarinem, siap untuk menikmati hidup barunya yang penuh dengan kekayaan. Dalam hati, dia cuma bisa berpikir, "Ah, gampang ini mah. Yang penting sekarang, aku bisa hidup enak." Tapi di sudut kecil hatinya, ada rasa takut yang gak bisa diabaikan. Takut akan harga yang harus dibayar nanti. Saat Kang Anto menandatangani perjanjian itu, dia merasa kayak masuk ke dalam dunia yang benar-benar aneh. Kertasnya berwarna kuning dan agak kusut, kayak udah berusia ratusan tahun. Dia baca cepat, tapi sebagian kalimatnya terdengar membingungkan. Ada istilah-istilah yang bikin dia mikir dua kali, tapi dia ngelupain semua itu. Yang dia lihat cuma janji kekayaan yang bisa dia raih. "Tenang aja, Kang. Ini semua sudah biasa. Banyak pria yang datang dan pergi, dan mereka semua udah mendapatkan apa yang mereka mau," kata Bu Sarinem sambil menatapnya dengan senyum yang bikin merinding. Kang Anto terpesona sekaligus was-was. "Tapi, apa memang aman, Bu?" tanyanya, suaranya agak bergetar. Bu Sarinem hanya tertawa pelan, suaranya mengalun lembut, tapi ada nada misterius di dalamnya. "Aman, semua ada resikonya, Nak. Tapi kamu bisa jadi kaya raya. Siapa yang gak mau itu?" Kang Anto bisa merasakan tekanan dari setiap kata yang diucapkan Bu Sarinem. Dia sadar, wanita ini udah sering melakukan pernikahan semacam ini. Semua pria yang datang kepadanya pasti punya harapan yang sama. Kekayaan tanpa kerja keras. Dan seiring berjalannya waktu, dia jadi ngerti bahwa pernikahan ini bukanlah sekedar urusan cinta, tapi ada sesuatu yang lebih kelam di baliknya. Kang Anto mulai mendengar bisikan-bisikan di desanya. Banyak orang bilang Bu Sarinem punya kekuatan gaib. Suami-suami sebelumnya yang udah meninggal dengan cara misterius, bikin banyak orang waspada. Ada yang bilang mereka mati mendadak, ada yang meninggal dalam keadaan aneh, dan yang paling menyeramkan, konon mereka semua dibawa pergi oleh makhluk gaib. Tapi Kang Anto dalam hati tetap mengabaikan semua itu. Dia lagi asik membayangkan hidup enak, mobil baru, rumah mewah, dan semua yang dia impikan. Meskipun ada rasa ragu yang hinggap di pikirannya, keinginan untuk kaya mengalahkan semua ketakutannya. Setelah tanda tangan, Bu Sarina memberikan sebuah kalung tua yang terbuat dari logam. "Ini akan melindungimu. Pakai terus. Dan jangan sekali-kali lepas," katanya dengan serius. Kang Anto terima kalung itu, dan meskipun rasa takut mulai menggerogoti hatinya, dia terus mengabaikannya. Dia percaya semua ini adalah jalan menuju impiannya. Dalam pikirannya yang ada hanya satu, "Aku harus jalani semua ini demi kehidupan yang lebih baik."
Tanpa sadar, dia udah masuk ke dalam perangkap yang mungkin sulit untuk keluar. Kang Anto pulang dengan perasaan campur aduk, senang, tapi juga ada sedikit rasa khawatir yang menggelayut di pikiran. Namun dia menegaskan pada dirinya sendiri, semua ini demi masa depan yang lebih cerah. Gak lama setelah pernikahan, kehidupan Kang Anto benar-benar berubah drastis, kayak mimpi jadi nyata. Dia mulai ngerasain efek pesugihan itu. Uang ngalir deras ke rekeningnya, seolah-olah semua impian yang selama ini dia idamkan langsung terwujud. Pertama, dia beli mobil baru yang bikin tetangga pada melongo. Mobilnya kinclong, warna merah yang berkilau di bawah sinar matahari. Dia ngelus mobil itu dengan senyuman lebar. "Gila, ini mobil baru beneran, bukan mobil bekas," pikirnya dalam hati, sambil ngebayangin jalan-jalan kemana-mana dengan mobil baru itu. Gak cuma mobil, Kang Anto juga bisa beli tanah di desa. Dia bangun rumah kecil yang dia impikan, meskipun isinya masih seadanya. Yang penting, dia udah punya properti yang bisa dia banggakan. Setiap kali lewat depan rumah, dia selalu merasa bangga. "Aku udah jadi orang kaya," ujarnya ke diri sendiri dengan semangat. Tapi seiring dengan datangnya kekayaan, ada sesuatu yang bikin Kang Anto mulai gelisah. Setiap malam, dia dengar suara aneh di rumahnya. Kadang terdengar seperti kereta kencana yang melaju di jalanan sepi. Kadang suara langkah kaki berat yang seolah-olah datang dari luar. Makin lama, perasaan cemas itu makin menggantung di atas kepalanya. Teman-teman di desa juga mulai menyoroti perubahan dirinya. Beberapa dari mereka mulai mengajukan pertanyaan. "Eh Kang, kok bisa kayak mendadak sih? Ada yang aneh ya?" Kang Anto cuma senyum-senyum dan bilang, "Ya namanya juga rezeki kan." Tapi di dalam hatinya, dia merasa ada yang salah. Kang Anto mulai merasakannya. Keberuntungan ini mungkin ada harganya. Dia ingat kata-kata dari seseorang tentang ritual dan larangan. Dia berusaha ngelakuin semua yang disaranin, tapi semakin dia berusaha, semakin aneh keadaan di rumahnya. Malam-malam jadi mencekam. Gak ada yang bisa dilakukan selain berdoa agar semuanya baik-baik saja. Meskipun hidupnya udah kaya, ketenangan itu kayak hilang. Dia ngerasa terjebak antara kebahagiaan yang ditawarkan sama Bu Sarinem dan ketakutan yang mulai menghantuinya. "Aku harus siap-siap," pikirnya, meremukkan kalung tua dari Bu Sarinem yang selalu dia pakai. "Jangan sampai semuanya hancur." Tapi Kang Anto terus berusaha berpura-pura, berharap semua ini cuma perasaannya saja. Dia masih pengen menikmati kehidupan barunya, walaupun bayangan gelap selalu mengintai di belakangnya. Seiring waktu berjalan, Kang Anto mulai mendengar rumor-rumor aneh dari warga desa tentang Bu Sarinem. Ternyata, semua suami yang pernah menikah sama dia setelah 2 tahun pasti mengalami nasib tragis. Ada yang hilang tanpa jejak, ada yang meninggal mendadak, dan banyak yang dibilang diambil oleh makhluk gaib. Itu semua bikin Kang Anto makin gelisah. "Gila, jangan-jangan aku yang berikutnya," pikirnya sambil gelisah. Setiap kali dia dengar cerita-cerita kayak gitu, jantungnya berdegup lebih cepat. Dia ingat perjanjian aneh yang dia tanda tangani dan semua yang terjadi sama suami-suami Bu Sarinem sebelumnya. Tiap malam Jumat, ketakutan itu makin jadi-jadi. Suara kereta kencana dan langkah kaki berat yang dia dengar sebelumnya seolah makin sering terdengar. Malam itu jadi momen yang paling ditakuti. Kayak ada sesuatu yang nungguin dia di balik kegelapan. Kang Anto jadi paranoid, sering ngeliat ke jendela, berharap gak ada apa-apa di luar sana. Satu malam, saat dia lagi duduk sendiri di ruang tamu, dia dengar suara gemerisik di halaman. Dengan jantung berdebar, dia berdiri dan melongok dari jendela. "Ada apa sih ini?" pikirnya sambil berusaha tenang. Tapi yang dia lihat cuma bayangan-bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Setiap kali malam Jumat datang,
Kang Anto berusaha ngelakuin semua ritual yang dia dapat. Dia mandi di bawah pancuran dengan harapan bisa mengusir energi negatif yang mulai mengganggu. Tapi walaupun dia udah berusaha, ketakutannya tetap gak hilang. Bahkan tidur di atas kasur jadi bikin dia cemas. Kayak ada yang mau ngambil nyawanya. Aku harus ngelakuin sesuatu, gumamnya dalam hati. Tapi apa yang bisa dia lakuin? Gak ada yang bisa dia ceritakan ke orang lain. Makin dia coba mengabaikan, makin kuat perasaan buruk itu menggerogoti. Kang Anto mulai berpikir keras. Mungkin aku butuh bantuan. Dia ingat Mbok Ica, wanita tua yang paham tentang hal-hal gaib. Mungkin dia bisa kasih solusi buat masalah ini. Tanpa pikir panjang, dia putuskan untuk segera nyari Mbok Ica dan minta petunjuk lebih lanjut. Dalam hati dia berharap bisa menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Setelah beberapa malam merasakan ketakutan yang terus mengantuinya, Kang Anto memutuskan untuk pergi ke Gunung Salak. Dia ingat Mbok Ica, wanita tua yang banyak dikenal orang sebagai sosok yang sakti. Banyak cerita di desa tentang kemampuan dia dalam mengatasi masalah gaib. Dengan langkah agak ragu, Kang Anto menelusuri jalan setapak yang menuju rumah Mbok Ica. Udara di Gunung Salak terasa dingin dan mistis, bikin bulu kuduknya merinding. Semoga Mbok Ica bisa bantu aku, gumamnya dalam hati. Begitu sampai di rumah Mbok Ica, Kang Anto disambut dengan senyuman ramah, meskipun wajahnya penuh kerut. Kang Anto ya, saya sudah menunggu kamu, katanya dengan suara lembut. Rasanya aneh, tapi Kang Anto merasa sedikit lega. Dia langsung cerita tentang semua yang dia alami, pernikahan rahasia, kekayaan mendadak, dan ketakutannya akan nasib tragis yang mungkin menantinya. Mbok Ica mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Jadi, kamu sudah terikat dengan pesugihan ya? Itu bahaya, Kang. Banyak yang sudah jadi korban. Aku gak mau mati, Mbok. Apa yang harus aku lakuin? Kang Anto bertanya dengan nada putus asa. Mbok Ica menghela nafas, lalu menjelaskan beberapa ritual yang bisa Kang Anto lakukan. Kamu harus mandi di bawah pancuran air di luar rumah tengah malam. Itu bisa membantu membersihkan energi buruk yang menempel padamu. Selain itu, tiap malam Jumat, jangan tidur di atas kasur. Pegang bungkusan kain putih ini, katanya sambil menyerahkan bungkusan kecil. Ini bisa jadi pelindungmu. Kang Anto merasa sedikit berharap, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa takut. Tapi Mbok, apa ada cara untuk menghindari semua ini? Gimana kalau pesugihan itu nuntut nyawa? Mbok Ica menatapnya serius. Kamu harus berdoa dan terus lakukan ritual itu. Tapi ingat, kadang yang datang tidak selalu ingin mengambil nyawa kamu. Mungkin mereka akan beralih ke orang lain yang terlibat, jawabnya dengan nada tegas. Setelah pertemuan itu, Kang Anto pulang dengan perasaan campur aduk, harapan dan ketakutan. Dia tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya, dan dia harus cepat-cepat bertindak agar tidak jadi tumbal pesugihan Busarinem. Setelah mendapat saran dari Mbok Ica, Kang Anto pulang dengan kepala penuh pikiran. Malam itu dia merasa gelisah, gak bisa tidur karena takut sama apa yang bakal terjadi. Oke, aku harus ngelakuin semua yang Mbok Ica bilang, gumamnya dalam hati. Malam tiba, dan jam menunjukkan hampir tengah malam. Kang Anto berusaha menenangkan diri. Dia ambil bungkusan kain putih dari Mbok Ica yang ternyata ringan dan sepertinya penuh misteri. Semoga ini beneran bisa melindungi aku, katanya sambil menggenggam erat bungkusan itu. Begitu langkahnya keluar rumah, hawa malam terasa aneh, seperti ada yang memperhatikannya. Kang Anto menuju pancuran air yang ada di halaman belakang. Airnya dingin banget, tapi dia berusaha untuk tetap fokus. Oke, fokus. Ini demi keselamatan, katanya sambil merapalkan doa yang dia ingat. Mandi di bawah pancuran di tengah malam itu bikin perasaannya campur aduk. Suara air yang jatuh terasa menenangkan, tapi di dalam hati dia tetap merasakan kecemasan. Setiap detik terasa lama
dan dia terus berpikir tentang apa yang mungkin terjadi di luar sana. Setelah selesai mandi, dia kembali ke dalam rumah. Alih-alih tidur di kasur seperti biasanya, Kang Anto memilih untuk tidur di sofa kecil di ruang tamu. "Ini mungkin bisa bantu," ujarnya, berusaha meyakinkan diri. Dia berbaring dengan bungkusan kain putih di sampingnya, berharap bisa mendapatkan perlindungan dari makhluk-makhluk gaib yang mungkin mengincarnya. Malam itu, suasana rumah terasa mencekam, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti suara angin yang mendesah, dan kadang-kadang diiringi oleh suara langkah kaki yang perlahan-lahan mendekat. Kang Anto berusaha menutup telinga, tapi rasa takut terus membayangi. Setiap kali dia mendengar suara langkah, hatinya berdegup kencang. "Ini semua gara-gara perjanjian aneh sama Bu Sarinem," pikirnya. Satu malam berlalu, dan esoknya dia merasa lelah karena gak bisa tidur nyenyak. Tapi dia tahu, ini baru awal dari perjuangan yang harus dihadapi. Kang Anto bertekad untuk terus menjalani ritual yang disarankan Mbok Ica, sambil berharap bisa terbebas dari bayang-bayang pesugihan yang mengancam hidupnya. Setelah beberapa malam menjalani ritual yang disarankan Mbok Ica, Kang Anto mulai merasakan keanehan yang bikin jantungnya berdegup kencang. Setiap malam Jumat, saat dia tidur di sofa dengan bungkusan kain putih di sampingnya, suara-suara aneh mulai mengganggu ketenangannya. Malam itu, saat suasana sudah sepi dan bulan bersinar terang, Kang Anto mulai mendengar suara kereta kencana. Suaranya jelas banget, seolah-olah kereta itu melintas tepat di depan rumahnya. "Gila, suara apa itu?" gumamnya sambil mencoba menutup telinga. Dia merasa tubuhnya dingin dan jantungnya berdebar kencang. Suara itu terus berlanjut, membangunkan semua rasa takut yang ada dalam dirinya. Tapi bukan cuma suara kereta kencana yang bikin dia ketakutan. Lama-kelamaan dia juga mendengar suara langkah prajurit, langkah kaki berat yang menggetarkan lantai rumahnya. Suara itu datang dan pergi, seperti mereka lagi mencari sesuatu atau seseorang. Kang Anto gak bisa tidur, terus-terusan menggigil sambil nunggu suara itu reda. "Apa mereka nyari aku ya?" pikirnya dalam hati. Setiap kali suara itu muncul, Kang Anto berusaha berdoa, berharap supaya makhluk-makhluk itu gak mendekat. "Tuhan, tolong aku, jangan ambil nyawaku," serunya pelan, seperti berharap suara doanya bisa sampai ke langit. Hari-hari berlalu, dan setiap malam Jumat terasa semakin menakutkan. Suara kereta kencana dan langkah prajurit itu seolah jadi ritual baru dalam hidupnya. Teman-temannya di desa mulai curiga karena Kang Anto jadi lebih sering ngumpet dan gak keluar rumah. "Aku harus bilang ke mereka, tapi gak ada yang bakal percaya," pikirnya. Malam itu, suara langkah prajurit terdengar semakin dekat. Kang Anto bisa merasakan hawa dingin yang menusuk, membuatnya semakin gelisah. "Aku harus cari cara untuk menghentikan semua ini," katanya bertekad. Dia mulai memikirkan kemungkinan untuk kembali ke Mbok Ica, mencari solusi supaya gangguan ini bisa berhenti. Kang Anto tahu bahwa waktu terus berjalan dan resiko perjanjian dengan Bu Sarinem makin mendekat. Dia bertekad untuk mencari jawaban atas semua ketakutannya. Meski harus menghadapi apapun yang datang, malam-malamnya jadi semakin mencekam dan dia hanya bisa berharap bahwa apa yang dia lakukan bisa menyelamatkan nyawanya. Kekhawatiran Kang Anto semakin memuncak setiap malam Jumat. Suara kereta kencana dan langkah prajurit yang menghantuinya membuat hidupnya seperti terjebak dalam film horor. Setiap kali malam itu tiba, perasaan takutnya kayak ditambah satu lapis lagi. Aku harus berani," bisiknya sambil mengingat saran Mbok Ica, mandi di bawah pancuran tengah malam dan tidur di sofa jadi rutinitas barunya. Tapi meskipun dia sudah berusaha mengikuti semua ritual, gangguan itu gak kunjung reda. Suaranya itu semakin intens, seolah-olah mereka makin dekat. Malam itu saat bulan bersinar penuh, suara langkah prajurit terdengar semakin jelas, sampai-sampai Kang Anto merasa seolah ada yang mengawasinya.
aku benar-benar gak nyaman. Keluhnya sambil memeluk bungkusan kain putih yang diberikan Mbok Ija. Ketegangan malam Jumat makin menjadi-jadi menjelang akhir periode 2 tahun perjanjian. Tiap detik terasa seperti 1 jam. Kalau aku gak bisa selamat dari semua ini, apa yang harus aku lakuin? Pikirnya sambil menggigit kuku. Kadang dia juga merasa seperti ada bayangan hitam yang melintas di depan matanya. Jangan-jangan itu tanda bahwa waktu aku udah hampir habis. Pikirnya ketakutan. Berbagai pikiran menyerbu kepalanya, membuatnya semakin stres. Setiap kali dia berusaha untuk tidur, suara-suara aneh itu kembali hadir, seperti memperingatkan dia tentang nasibnya. Malam Jumat yang seharusnya tenang malah berubah jadi teror. Semua tetangga mulai curiga dengan perubahan Kang Anto yang mendadak. Mereka mulai menanyakan kabar dan memikirkan apakah dia mengalami masalah. Tapi Kang Anto hanya bisa tersenyum lemah, berusaha menyembunyikan semua ketakutannya. "Gak ada yang perlu khawatir," jawabnya sambil berpura-pura santai. Dia tahu waktu terus berjalan, dan dengan setiap detik yang berlalu, dia semakin merasa terjebak dalam janjinya yang kelam dengan Bu Sarinem. Semua ritual yang dilakukannya rasanya seperti menunda takdir yang sudah ditentukan. "Aku harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini sebelum terlambat," ucapnya dalam hati, bertekad untuk mencari jalan keluar dari kegelapan yang menghantui hidupnya. Malam Jumat terakhir datang dengan suasana yang menegangkan. Suara kereta kencana dan langkah prajurit itu terdengar lebih jelas dan menyeramkan dibandingkan sebelumnya. Seolah-olah mereka benar-benar ada di luar rumah Kang Anto, siap menjemputnya. Kang Anto duduk di sofa, menggenggam erat bungkusan kain putih yang diberikan Mbok Ija. "Ini malam terakhir," pikirnya, jantungnya berdegup kencang. Lampu rumahnya terasa remang-remang, bikin suasana makin mencekam. Suara gerinding besi dari kereta dan langkah-langkah berat membuat bulu kuduknya merinding. "Jangan sampai aku tidur malam ini," bisiknya berusaha menenangkan diri. Dia berusaha ingat semua petunjuk Mbok Ija, tapi pikirannya sudah penuh dengan ketakutan. Saat jam menunjukkan tengah malam, suara-suara itu semakin keras. Kang Anto bisa merasakan getaran dari langkah prajurit di tanah. "Aku harus lari dari sini," pikirnya, tapi tubuhnya seakan beku. Semua kenangan tentang kekayaan yang dia dapat dari Bu Sarinem tiba-tiba terasa hampa. Dia menyadari bahwa semua itu tidak sebanding dengan nyawanya. "Mungkin ini saatnya," gumamnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk keluar, menghadapi apapun yang ada di luar. Pintu depan dibuka dan seolah-olah waktu berhenti sejenak. Suara kereta dan langkah prajurit berhenti, seolah menunggu kehadirannya. Dalam kegelapan malam, Kang Anto melangkah keluar, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat dia melangkah keluar, dia melihat bayangan hitam melintas cepat dan jantungnya berdegup semakin kencang. "Aku berani menghadapi ini," tekadnya. Dia ingin tahu kebenaran di balik semua suara dan ancaman ini. Apakah itu hanya khayalan atau memang ada sesuatu yang mengintai? Kang Anto berteriak, "Siapa di sana?" Suaranya menggema di tengah malam yang sunyi. Tak lama kemudian suara kereta kencana kembali terdengar, dan dia bisa melihat sosok-sosok bayangan berpakaian prajurit muncul. "Aku gak takut, ini malam terakhir aku," serunya lagi mencoba menunjukkan keberanian. Namun saat dia berhadapan dengan sosok-sosok itu, terbayang wajah Bu Sarinem dan semua janji yang telah dibuatnya. "Ini semua karena lo," teriaknya. Kemarahan dan ketakutan bercampur. Dalam hati dia berharap bisa menemukan jalan keluar agar tak menjadi tumbal berikutnya dari pesugihan itu. Suara kereta kencana semakin mendekat dan Kang Anto merasakan hawa dingin menyerap di sekujur tubuhnya. Saat itulah dia tahu malam ini bukan hanya sekedar malam Jumat biasa. Ini adalah malam penentu di mana segala sesuatu akan terjawab. Entah itu kebebasan atau menjadi bagian dari kegelapan selamanya. Namun tiba-tiba dia merasakan angin kencang yang membuatnya terkejut. Ternyata suara-suara itu tidak menuju ke rumahnya,
melainkan ke arah rumah Bu Sarinem. Loh, mereka kok kesana? Gumam Kang Anto, bingung sekaligus merasa lega. Apakah mungkin dia akan selamat malam ini? Jantungnya berdegup kencang, tapi alih-alih merasa tenang, rasa penasaran mulai membakar hatinya. Ia terus memperhatikan dengan seksama dari pintu rumahnya, ingin tahu apa yang akan terjadi. Malam pun berlalu dengan penuh ketegangan, dan Kang Anto memutuskan untuk tetap terjaga. Suara-suara itu perlahan menghilang, digantikan dengan kesunyian malam yang mencekam. Dia tidak berani tidur, takut sesuatu yang buruk terjadi. Saat matahari mulai terbit, suara-suara aneh itu menghilang, dan ketegangan perlahan berkurang. Keesokan paginya, Kang Anto mendengar desas-desus di kampung. Suara-suara yang sebelumnya menakutkan, ternyata membawa kabar duka. Bu Sarinem meninggal, kata salah satu tetangga. Dengar-dengar dia meninggal dengan cara yang sangat misterius. Banyak yang bilang dia diambil oleh makhluk gaib yang selama ini mengikutinya. Kang Anto terdiam mendengar berita itu. Rasa lega bercampur bingung melanda hatinya. Jadi semua itu beneran? Pikirnya. Dia tidak menyangka kalau suara-suara yang menakutkan semalam ternyata menyelamatkannya. Tetapi di satu sisi ada rasa bersalah menggelayuti pikirannya. Dia merasa seperti terjerat dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. Kang Anto pun bergegas menuju rumah Bu Sarinem, penasaran sekaligus takut. Ketika sampai di sana, suasana duka menyelimuti rumah tua itu. Banyak orang berkumpul, membicarakan kematiannya yang tiba-tiba. Kang Anto mendengar berbagai cerita tentang kehidupan Bu Sarinem, termasuk bagaimana dia mengikat perjanjian dengan banyak pria sebelum dia. Mereka semua berakhir tragis, dan kini giliran Bu Sarinem, gumam salah satu tetangga. Mendengar semua itu, Kang Anto merasa seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Dia tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan nyawanya yang terancam. Namun rasa penasaran tentang apa yang terjadi semalam membuatnya bertanya-tanya. Apakah ini semua kebetulan? Atau ada yang lebih dalam di balik kematian Bu Sarinem? Pikirannya melayang, membayangkan apa yang bisa terjadi jika dia tidak mendengarkan saran Bo Ija. Dia bersyukur telah menghindari nasib tragis yang menimpa suami-suami Bu Sarinem sebelumnya. Dengan langkah mantap, Kang Anto meninggalkan tempat itu, bertekad untuk tidak terjerumus dalam hal-hal mistis lagi. Kini saatnya untuk kembali menjalani hidup sederhana, jauh dari bayangan-bayangan kelam yang pernah mengantuinya. Setelah mendengar kabar kematian Bu Sarinem, Kang Anto merasakan semacam kelegaan yang tak terduga. Dia tahu ini saatnya untuk berubah, gak mau lagi terjebak dalam dunia mistis yang bikin hidupnya penuh ketegangan dan ketakutan. Dengan tekad bulat, Kang Anto langsung memutuskan untuk menjual semua harta yang dia beli dengan uang hasil pesugihan itu. Pertama, dia menjual mobil barunya yang berkilau, yang dulu bikin dia merasa kaya dan berkuasa. Biar aja deh mobil ini dijual, gak mau jadi korban selanjutnya, pikirnya sambil menggelengkan kepala. Dia merasa berat hati, tapi itu semua demi kedamaian batinnya. Setelah mobil, Kang Anto juga menjual tanah yang dia beli. Tanah yang awalnya dia anggap sebagai investasi masa depan, kini hanya jadi pengingat akan kesalahan yang pernah dia buat. Lupakan semua ini, fokus ke hidup yang normal, ucapnya pada diri sendiri. Setiap kali ada orang yang datang menanyakan tanah atau mobil itu, dia dengan tegas menjawab, "Saya udah kapok sama semua ini. Gak mau lagi terlibat dalam hal-hal mistis." Banyak yang heran dengan keputusan Kang Anto, tapi dia gak peduli. Baginya hidup tenang jauh lebih berharga dibandingkan dengan harta yang penuh resiko. Setelah semua terjual, Kang Anto mulai membangun kembali kehidupannya dari nol. Dia kembali ke pekerjaan lamanya, membantu petani di desa. Meski penghasilannya tidak sebanding dengan apa yang dia dapatkan dari pesugihan, tapi hatinya jauh lebih tenang. Dia merasakan kembali kebahagiaan yang selama ini hilang. Kang Anto juga mulai aktif di kegiatan desa, bergaul dengan tetangga-tetangga yang selama ini ia abaikan. Dia belajar untuk menikmati hal-hal sederhana, seperti candaan dengan teman-teman
berbagi makanan, dan membantu sesama. Yang penting kita hidup saling membantu, katanya sambil tersenyum. Kini setiap malam Jumat dia bisa tidur nyenyak tanpa merasa cemas. Tidak ada lagi suara kereta atau langkah prajurit yang menghantui. Dia merasa hidup tanpa harta yang diperoleh secara instan lebih menyenangkan dan berharga. Dalam hatinya Kang Anto berjanji untuk tidak lagi terlibat dalam dunia pesugihan dan hal-hal mistis. Baginya kebahagiaan dan ketenangan adalah harta yang sesungguhnya. Setelah semua yang terjadi, Kang Anto merasa seperti diberi kesempatan kedua. Di dalam hati dia berjanji untuk tidak pernah lagi terjebak dalam hal-hal mistis yang bisa bikin hidupnya jadi kacau balau. Gak ada lagi deh yang namanya pesugihan atau pernikahan aneh, gumamnya sambil mengingat semua pengalaman pahit yang sudah dilalui. Setiap malam sebelum tidur, Kang Anto selalu mengingatkan diri sendiri. Hidup itu lebih dari sekedar harta. Yang penting, aku bisa tidur tenang tanpa dihantui rasa takut. Dia benar-benar bertekad untuk menjalani hidup yang sederhana, tidak memusingkan tentang kekayaan instan yang justru membawa bencana. Kang Anto kembali ke rutinitas sehari-harinya, membantu petani di desa, berkumpul dengan teman-teman, dan menikmati kehidupan yang tenang. Dia bahkan mulai hobi bercocok tanam di kebun kecil di belakang rumahnya. Setiap pagi dia bisa melihat tanaman-tanaman itu tumbuh dan merasa bahagia karena usahanya tidak sia-sia. Meskipun penghasilannya tidak sebanyak waktu dia dapat uang dari pesugihan, Kang Anto merasa lebih puas. Dia mengerti sekarang bahwa kebahagiaan itu bukan tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi seberapa damai hati kita. Kang Anto pun tidak segan untuk berbagi pengalamannya dengan orang-orang di desanya. Dia sering cerita tentang resiko yang dia ambil dan betapa menyeramkannya pengalaman itu. Dari pengalaman saya, lebih baik hidup sederhana tapi bahagia daripada kaya tapi dihantui, ucapnya dengan tulus. Dengan tekad yang kuat dan jiwa yang tenang, Kang Anto akhirnya menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Dia bersyukur bisa kembali hidup dengan damai, jauh dari bayang-bayang gelap yang pernah menghantuinya. Selamanya, aku akan ingat pelajaran ini, pikirnya, sambil tersenyum pada kehidupan baru yang penuh harapan. Itulah akhir cerita yang berjudul Pesugihan Kawin Kontrak Janda Pencari Tumbal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.